Gimana kabar hari ini ya? Semoga selalu sehat dan pastinya baik ya guys. Nah guys, hari ini guys kita akan review lagi dari si Akaso V50X ini guys. Tapi guys, kita akan cari kira-kira guys yang rekomen itu pakai memori apa nih guys. Kemarin tuh gue sempet pakai memori SanDisk, ada memori dari Vigen, ada juga dari Bicare guys. Tapi guys, mungkin sekarang kita akan coba satu persatu mana guys yang paling rekomen banget dari memory card ini guys ya. Nah di sini guys ya, gue udah siapin beberapa dari memory card guys. Yang pertama ini ada namanya Vigen guys. Ini Vigen Ultra 10 nih kayaknya ya tuh ya. Yang kayak gini guys pokoknya guys ya tuh ya. 32 GB. Kemudian guys ya, ini ada namanya nih SanDisk Ultra ya, yang 32 GB. Tapi guys ini versi yang 10 guys ya, yang warna abu-abu sama putih. Dan ini dia dari SanDisk lagi guys, namanya SanDisk Extreme, yang ini guys, yang merah sama gold nih ya, 64 GB. Dan tarik guys ya, ini gue baru beli pisan nih ya, ini dari Bicare guys ya, yang Tornado ini yang 16 GB guys ya nih ya, yang klasik ya, yang 10. Nah kayak gini guys, jadi dia nih udah lifetime-nya, garansinya 100 lifetime warranty nih guys. Oke, kata sih gitu guys. Support 4K juga nih. Tuh, oke, sama-sama semua bisa juga untuk dari handphone, ada tablet, kamera, game, komputer. Ini bisa juga kata guys. Nah, mungkin langsung kita akan coba satu persatu guys ya. Kemarin tuh gue sempet pakai ini guys. Nih, jadi gue sebelum pakai SanDisk untuk si ini nih Bipro ya, gue pakai ini. Bisa gitu guys. Nah, mungkin kemarin gue sempet pakai ini juga ke sini, tapi awal-awal sih bisa rekam. Kemudian beberapa saat kemudian itu langsung tidak bisa ngerekam guys ya. Dia notifikasinya speed is slow katanya gitu guys. Jadi nggak bisa ngerekam. Nah mungkin akhirnya langsung gue tanya sama si customer service-nya dari si Akaso nih. Kira-kira dia pakai support yang mana? Soalnya gue pakai SanDisk loh yang Ultra 10 ini, masa nggak support sih untuk dari si ini nih Akaso dari si SanDisk ini? Katanya nggak support, katanya mesti berapa Mbps gitu guys ya. Nah akhirnya gue tanya kira-kira rekomen tuh apa, ah gitu katanya sih yang SanDisk juga guys, tapi yang ekstrim gitu. Mungkin ya gue coba-coba lagi, cari-cari lagi di beberapa YouTube ya, katanya Vigen juga bisa. Nah asalkan yang berapa Mbps gitu guys untuk dari pride-nya. Nah langsung kita coba ya, gak usah lama-lama lagi. Di sini gue pakai si SanDisk nih yang awalnya bisa, sekarang katanya nggak bisa guys. Nah oke, kita masukkan dulu di sini ya, nyalakan. Nah mungkin buat teman-teman di sini yang sudah pakai Akaso juga, tapi pakai memory card apa guys? Coba kasih kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira yang rekomend itu apa di sini. Nah oke, di sini apa bacaannya ya? Oke, please format SD card. Oke, kita akan format dulu di sini ya. Nah, kita ke sistem. Nah, ada namanya format di sini. Nah, format card ya. Kita confirm di sini. Oke. Formatnya sukses di sini guys. Nggak kebaca ya. Tuh ya, format sukses. Oke, mungkin lebih dekat lagi sini ya. Oke, kita akan back lagi. Nah, kita akan rekam. Di sini gue pakai yang 4K 30 fps guys. Oke, mantap nih ya. Bisa nih rekam nih ya, warna merah di sini ya tuh ya. Ini detiknya 6. Oke. Kita akan tunggu di sini. Dia bisa sampai berapa detik nih ya? Oke, 16 lewat 15. Apakah bisa sampai 30? Mungkin sini kalau misalkan lama, gue cepetin. Oke guys, dia udah bisa rekam selama 1 menit guys. Coba kita lihat. Oke, teman-teman guys, coba kita matikan dulu. Ini kita matikan. Coba kita nyalain lagi guys ya. Gue bener-bener penasaran banget nih guys sama si ini Akaso sama SanDisk guys. Soalnya kemarin tuh gue rekam nggak bisa, tapi di sini dia bisa guys. Tuh kan, apa gue bilang kan, langsung muncul SD card speed is slow kan. Jadi nggak bisa nih guys untuk dari SanDisk yang putih abu-abu yang Ultra 10 guys. Tuh kita rekam sini ya nih ya. Tuh nggak bisa tuh ya. Jadi nggak bisa nih guys untuk dari si SanDisk yang putih abu-abu guys. Lagi di sini. Tuh, nggak bisa guys ya. Oke, fix ya.
dari si SanDisk Ultra ini udah nggak bisa guys. Oke, kita akan matikan aja. Oke, kita akan coba memory card yang kedua. Di sini kita akan coba dari si Vigen dulu guys ya. Nih, SanDisk ini yang putih abu-abu guys ya, nggak bisa dipakai untuk dari si Akaso V50X ini guys. Oke, kita akan coba dari si Vigen. Nah, ini Vigen yang ini guys. Vigen 10 juga nih guys ya, nih ya. Yang ini nih. Oke, 32GB juga kita akan masukkan. Gimana guys? Kira-kira bisa nggak nih guys? Coba kalau ini coba kalian tulis kolom komentar ya. Nyalakan lagi di sini. Oke. Kita akan lihat di sini apa nih? Oke, format lagi ya, biasa kayaknya guys ya. Nah, ini kita akan format. Nah, kita akan confirm. Oke, sukses. Oke guys, kita matiin dulu ya. Matiin dulu. Kita akan nyalain lagi. Nah, coba kita langsung rekam bisa atau enggak nih ya. Oke, kita klik rekam. Wih, bisa guys. Tuh, warna merah ya. Oke, kita akan coba tunggu. Kita cepat lagi di sini. Oke guys, jadi guys udah sampai 40 nih ya. Dia bisa rekam juga guys untuk dari si Vigen ya. Tuh. Bisa nih, kita akan matikan lagi coba. Terus kita akan coba rekam lagi. Oke. Kita rekam lagi. Oke, kita cepat lagi di sini. Oke guys, nampaknya bisa ya di sini. Kita akan matikan. Dan coba kita akan matiin lagi di sini. Oke, kita akan lihat di sini ya. Tadi si ini nih, SanDisk ya. Waktu kita matikan, nyala lagi, langsung nggak bisa. Nah, kalau Vigen, bisa atau nggak nih ya? Deng. Ih, bisa loh guys ya. Coba nih, kita akan rekam lagi. Tuh, lancar guys Vigen guys. Wah, masa SanDisk aja nggak bisa, tapi Vigen bisa guys tuh guys. Oke guys ya, jadi Vigen yang tadi tuh ya, itu dia bisa untuk dari si Akaso V50X ini guys ya. Oke, kita akan matikan dulu. Nah, yang Vigen ini guys, ini ternyata dia bisa support juga untuk dari si Akaso V50X ini guys. Nih yang ini ya. Oke, jadi dia udah bisa nih ya, lulus. Nah, kemudian guys ya. Nah ini guys, yang kemarin disaranin sama mbak-mbak customer service-nya katanya pakai SanDisk Extreme. Oke, kita akan coba di sini ya. Oke, kita akan nyalakan. Oke, emang sih guys, biasa-biasa sebelum-sebelumnya gue juga pakai ini guys. Tapi ini sih emang sih the best guys ya. Nah, oke, kita akan coba rekam. Oke, coba kita akan percepat ya. Oke guys, nampaknya ini nggak ada kendala ya untuk dari si SanDisk yang ekstrim nih. Oke, kita akan matikan. Coba kita matiin untuk dari kameranya. Nah, oke, kita akan coba nyalakan lagi. Apakah muncul speed is slow juga seperti yang ini nih? Wah, enggak guys, tuh nggak muncul ya loh. Tuh, coba kita rekam lagi ya. Wah, bener guys, emang nih ya. Tokcer banget ya tuh ya, tuh ya, tuh. Oke nih ya, ini mantep banget nih. Jadi SanDisk yang putih abu-abu tuh nggak bisa, nggak support. Terus yang si Vigen support, ini support juga nih guys. Oke, kita matikan lagi aja. Oke, coba matiin. Wah gila, seperti sama-sama SanDisk tapi nggak bisa juga jadi ya. Oke, nyalakan sekali guys ya, gue penasaran banget nih. Oke, nyala lagi, muncul nggak nih guys ya, muncul nggak? Coba, wih enggak loh. Wah, mantep nih ya, berarti dia benar-benar support banget nih untuk dari si Akaso V50X ini guys, dari SanDisk Extreme nih guys. Nah, jadi guys, gue beli tuh yang begini guys, untuk dari covernya nih. Nih, gue beli nih guys. Tuh ya, yang kayak gini guys, untuk dari SanDisknya dia ada, apa namanya ini, ada hologram juga, berarti itu ori guys. Tuh, yang ini ya, yang Extreme-nya ya. Oke, matikan lagi kita guys ya. Oke, kita matikan. Nah, sekarang kita akan coba
Memory card yang terakhir nih guys, yang baru gue beli juga. Ini dari Big Care guys ya, yang 16GB nih guys. Gimana ya, support nggak kira-kira ya? Oke, langsung kita kan sebek aja di sini. Sorry nih guys, di sini agak barbar. Nah ini dia untuk dari memory cardnya guys, dia berwarna biru hitam Big Care ya, yang 16GB. Ini yang 10GB ini satu. Nah lu guys, kayak sama nih sama ini nih ya. Lihat tuh, sama-sama 10 juga. Tapi ini di sini ada satu, di sini nggak ada guys. Nah coba kita lihat di sini ya. Kita akan keluarin dulu nih yang SanDisk Extreme-nya. Oke, berarti ini saya komen juga guys ya, dari SanDisk Extreme nih ya. Oke, sekarang kita akan coba nih yang dari si Big Care ini nih guys. Karena tuh banyak juga guys ya katanya yang support juga. Oke, nyalakan. Gimana nih ya dari kemampuan si Big Care, apakah support untuk si Akaso? Oke, apa nih, muncul apa nih guys? Oh, please format SD card. Oke, kita akan format. Kita ikutin aja dulu gimana. Oke. Oke, format card. Oke, kita confirm. Oke, format successfully. Oke, ini langsung aja kita coba rekam. Sim, salabim. Hop. Oke, nampaknya bisa ngerekam dia. Wah, jangan-jangan awal-awal doang nih ya. Oke, kayak tadi SanDisk tuh ya, awal-awal rekam oke. Tapi entah kelamaan-lamaan muncul speed is slow. Oke, ini 15 detik. Oke, kita akan tunggu dulu. Oke, sampai berapa nih? Mungkin sampai 30 aja guys ya. Oke, kita akan coba tunggu. Nah, gimana bisa apa enggak nih ya dari si Big Care yang apa klasik 10 di sini guys ya. Ini harga juga murah guys. Nanti link-nya guys ya akan ditaruh di kolom deskripsi semua guys ya untuk dari memory card ini. Oke, lewat, mantap. Kita akan matikan lagi di sini dan kita akan rekam sekali lagi. Oke, dia mau tuh ya. Kita akan matikan dulu dan matiin untuk dari kameranya. Nih, ini dia guys, penentuan nih ya. Bisa atau enggak nyala pengen. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, muncul enggak nih guys untuk dari speed is slow-nya nih? Wah, enggak loh. Wah, enggak guys. Wah. Coba kita rekam sekali lagi ya. Wah, hebat juga guys ya. Dia support juga nih ya untuk dari si Akaso guys ya. Setahu gua kasih tuh cuma beberapa memory aja guys yang support. Jadi si Big Care ini support juga aja guys. Wah, ini kalah ya. Padahal gue setiap hari tuh pakai kayak gini loh, buat dari si Brika, dari si GoPro itu gue pakai ini. Tapi si Akaso nggak mau. Nah, matikan lagi guys ya. Kita akan stop, coba matikan lagi untuk dari kameranya. Nah, oke, ini terakhir guys ya. Kalau nyala berarti support dan rekaman juga guys ya. Oke, simsalabim. Dan hasilnya, deneng. Oke guys, jadi si Big Care ini dia support juga untuk si Akaso V50X ini guys. Wah, gila, mantep banget guys ya. Tuh, berarti dia udah bisa support juga nih. Jadi guys ya, yang udah support ini, oke, matiin dulu ya guys ya. Jadi kesimpulannya, untuk si memory card yang support untuk dari si Akaso V50X ini jatuh kepada ini ya guys ya, dari si Big Care yang ini guys, ini ya, hitam sama biru ya. Ada ini juga nih, support pastinya nih ya, SanDisk Extreme ya. Sama satu lagi nih, Vigen aja guys ya, ini bisa loh guys tuh ya. Ini support nih guys, cuman satu yang nggak support nih, ini dia nih. Ini dia udah nggak support guys, 3-1 nih. Wah, gila guys ya. Jadi guys ya, tapi dari ketiga ini guys ya, ini support semua. Kalau pilihan gue guys ya, rekomend gue ini pakai ini aja guys. Nih, yang SanDisk Extreme ini. Ini rekomend gue guys ya, tapi kalau misalkan harganya agak kemahalan buat kalian, kalian bisa pakai ini aja guys. Yang ini. Ya, pakai Big Care aja guys ya. Kalau ini ya mungkin bisa juga, tapi gue kayak kurang jelas nyaranin guys ya. Tapi gue lebih percaya ini guys. Ini harga juga affordable banget guys. Nah, kayak gitu guys ya.
Jadi itu dia beberapa dari memory card yang rekomend untuk dari si Akasofe 50X nih guys. Yaudah guys, mungkin dulu guys ya, nanti guys ya, untuk dulu ya akan gue taruh di kolom deskripsi aja, pastikan guys ya, kalian cek aja disitu.